Mana, Pak? Ngajar. Hei, Bu! Bu! Ini apa? Ini apa? Lihat mata kamu. Ini apa? Pak, sebentar dong. Siapa tahu itu perhiasannya memang punyanya Yasmin. Jangan asal nuduh gitu dong. Gitu ya? Bu, sekarang jawab. Ini punya siapa? Jawab, Bu! Tahan dulu, Bapak-Bapak. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bapak-Bapak, kalau misalkan Yasmin yang bersalah, biar saya yang bawa. Memang kalian semua punya buktinya? Jangan asal nuduh seperti itu dong. Saya punya bukti rekaman CCTV. Dan kalau memang Yasmin pencurinya, akan saya tuntut dia habis-habisan. Bangsat! Bang. Bang. Woi. Bang. Mana lo, Bang? Hah? Bang. Woi. Lu, Bang. Gak apa-apa, Bang. Nah, gua gak apa-apa. Malu nolongin gue ya. Makasih, Bang ya. Saya pikir tadi Abang ngantuk pocong, saya udah takut aja. Pocong enggak lah, masa gua pocong. Kenapa lu, Bang? Kusut gitu muka lu, ha? Selama saya jaga makam di sini sama jadi penggali kubur, baru kali ini ada teror pocong, Bang. Dan seingat saya udah lepas tali pocongnya Pak Chandra. Yakin lu, Bang? Udah lepas tuh tali pocongnya? Udah? Iya. Kagak juga sih. Abisan gimana ya? Saya dibikin ragu terus sama Pak Birawa. Jadinya saya ikut-ikutan ragu, Bang. Udah gitu, belakangan ini saya selalu diikutin sama orang pakai pakaian hitam gitu. Pak Birawa neken lu terus? Iya. Nah terus, bukannya katanya dia keluar kota ya? Iya, cuman katanya lagi kagak enak badan atau lagi sakit kali, Bang. Makasih. Iya, Bang. Ngotot ini orang. Yasmin, kamu itu dari mana aja sih? Kamu itu udah dituduh maling. Karena kamu itu selalu punya uang. Yasmin tuh malu, Bu. Yasmin gak mau orang tahu kalau Yasmin harus bersihin kandang ayam, kandang kambing. Yang penting kita punya uang buat makan kan, Bu? Alah! Lantas kamu ngapain di depan rumah saya celingukan? Ya, mau membaca situasi supaya kamu nyolong ini enak, gitu ya? Juragan, saya ke rumah Juragan itu karena saya mau nyari kerja. Kata Tante Utari, Juragan nyari pembantu kan? Mbak Utari, benar gak aja omongan dia? Jawab, Mbak, benar gak? Apa? Enggak. Nah, ini buktinya. Mau ngomong apa kamu, ha? Kalau Yasmin dibawa ke polisi, bisa bahaya. Bapak-bapak semuanya, tahan dulu sebentar. Tahan dulu. Begini, saya punya solusinya. Demi kenyamanan kampung ini, saya akan bawa Yasmin ke kantor polisi. Enggak, Birawa. Yasmin itu enggak bersalah. Dia nggak salah, Birawa. Jangan. Dengerin saya, Bu. Saya akan bawa Yasmin ke kantor polisi. Kalau misalkan Yasmin tidak bersalah, saya akan bawa pulang lagi dia. Daripada warga kampung sini makin marah dan makin runyam urusannya. Yasmin. Hati-hati, nak. Tahu anaknya salah, nggak mau ngaku. Ya. Ya, bukan Bang. Yasmin kok pelakunya. Bang, Ibu Soekar kenapa? Mana Yasmin? Barusan dibawa sama Pak Birawa ke kantor polisi. Baru aja. Dibawa sama Pak Birawa? Iya. Kenapa? Oh, gawat. Bang, ayo deh. Kenapa? Itu sebenarnya bukan Yasmin pelakunya selama ini. Tapi Pak Birawa, dia pelakunya. Terus, kamu itu kalau ngomong ya jangan sembarangan. Aduh, Yasmin. Sekarang Birawa. Birawa itu adik ipar saya. Bu, saya mohon maaf sebelumnya, Bu. Tapi saya punya bukti yang kuat, Bu. Maksud kalian apa sih bawa aku ke sini? Sederhana.
Nanti gue bilang sama ibu lo, lo keluar dari kantor polisi. Terus apa lagi ya? Gue lupa. Kalian kenapa jahat banget sama aku? Aku tuh ponakan kalian. Salah aku apa? Kamu tuh sebenarnya gak salah apa-apa. Tapi kamu cuman sial aja. Dan asal kamu tahu, aku udah naruh sebagian perhiasan ke lemari kamu. Jadi semua warga akan menuduh kamu pencurinya. Pintar sayang. Kamu tuh terlalu jangan, banyak. Stop. Tarik ikut saya, ayo. Ibu! Syukurlah kamu selamat ya, nak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Nah, terus kalau bukan Jasmine pelakunya, siapa dong malingnya? Ini pelakunya. Utari. Dan juga Pak Birawa. Mereka dalang dari semua ini. Hidupku udah susah semenjak menikah dengan Birawa. Dan aku gak mau hidup susah. Akhirnya aku ketemu dengan kelompok misterius dan mereka mengajarkan kami untuk mencuri dan menjadi penadah barang curian. Dari situ hidup kami makin enak. Pas Bang Aji cerita soal dia lupa ngikat tali pocong. Di situ warga manfaatin untuk neken dia, untuk nuduh-nuduh dia dan akhirnya dia bingung sendiri kalau dia udah ngikat talinya atau belum. Dan saat itu Birawa keluar kota. Dia sengaja biar warga gak nyurigain dia. Jadi selama itu gak ada pocong. Yang ada tuh Birawa. Itu benar. Dan mereka juga nih yang ngefitnah Yasmin. Karena Yasmin mergokin Pak Birawa sama Utari bawa kain putih. Dan soal waktu Utari bilang kalau ternyata Pak Juragan Harmoko itu butuh pembantu, itu juga bohong. Itu dia lakuin supaya Yasmin terlihat ada di rumah Harmoko. Si Pak Birawa mana? Lagi dicari sama tim penyelamat masuk jurang. Nggak mungkin. Bumi, Langit, makasih banyak ya. Berkat bantuan kalian, gosip-gosip tentang ayahku bertayangan udah nggak ada lagi. Sama-sama. Boleh minta nomor teleponnya nggak? Oh iya, boleh. Bumi itu kuotanya jarang. Jadi takutnya nanti kalau kamu ngechat nggak dibales. Jadi tukeran nomor sama aku aja ya. Biasaan nih mainnya serobot-serobot aja. Apa sih? Lagian kamu kan masih punya utang sama aku. Kamu jatuhin aku dari pohon, tulang aku patah nih. Tukeran tulang aja apa? Kamu jadi tulang rusuk aku jadi tulang punggung kamu nggak? Udah. Ibu juga minta maaf ya sama kalian. Karena ibu juga udah bohong sama kalian. Lah, bohong soal apa ibu ya? Sebenarnya ibu juga nggak tahu pekerjaan suami ibu itu apa. Tapi dia tuh kalau pulang malam cuma buat ngasih uang. Abis itu ya pergi lagi. Dan ibu juga pernah lihat suami ibu itu pergi sama orang-orang misterius yang pakaiannya hitam-hitam. Jadi tukang pijat itu bohong, Bu, ya? Ibu kenal nggak? Atau tahu sesuatu nggak tentang pria yang pakai baju-baju hitam itu? Sayangnya enggak. Tapi terakhir suami ibu pulang itu, tiba-tiba dia megang dadanya, terus meninggal. Padahal yang ibu tahu dia tuh nggak punya riwayat jantung. Iya, kami pamit, Bu, ya. Ibu,
Pamit ya, Yasmin. Pamit.